Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kali ini kita membahas tentang Last Fortress lagi ya. Dimana untuk gameplaynya, bentar. Oke, udah gue besarin untuk soundnya. Kita bisa melihat untuk bagian sini gue baru ambilin satu persatu ya. Dan juga ada aliansi dari suratnya gue. Perubahan dimana ini udah membuat aliansi terbaru. Ini dari Indonesia sih guys, Indonesia tuh luar gue agak lupa. Dan attack me member TOT or TOT. Nah ini punyanya TOT nanti. Dan tempat lokasi yang akan dituju kayaknya ini deh. Me I. Oh bukan. Mana ya? 13. Oh benar. Tempatnya di sini ya. Nanti akan melakukan sebuah pertarungan 5 jam lagi. Moga aja gue sempat untuk record. Jadi pengambilan tempat denah di bagian sini ya. Ini baru aja pindahin semua dan udah lokasinya gue udah menuju kurang lebih 4 jam. Kita nunggu 30 menit lagi lalu gue baru bisa untuk teleportasi ke bagian sini ya. Tempatnya ada di bagian level 5 kota Amsterdam. Dari aliansi RUS atau Rus mau ambil tempat lokasinya Rus ya. Jadi dari sini melempar ke bagian sini. Ini aliansi sih, TPE dan juga TOT ini aliansi juga. Mereka mau pengambilan tempat salah satunya. Dan dari Hito ini sendiri udah pada friendly ya, ataupun bisa dikatakan banyak kecil kaum Indonesia guys. Ini ada di server 220. Kalian bisa join juga kalau mau join. Di sini untuk GRI itu GRI untuk guildnya, lalu juga ada bahasa Indonesia. Ini fokus ke all member yang orang-orang Indonesia ya, difokusin ke sendiri. Jadi mereka membuat komunitas yang oh kalau kamu orang Indonesia nih sini masuk. Dan NEP adalah aliansi mereka yaitu di sini, dan mereka menerjemahkan bahasa Rusia juga. Lalu untuk bagian keanggotaannya masih ada 3 slot lagi ya. CP udah 234 juta. Di sini gua bukannya promosi sih, tapi gua lagi-lagi ada di posisi saat ini juga yaitu di bagian Hito. Ya untuk pertarungannya 6 jam lagi, semoga aja gua bisa untuk videoin. Dan juga sekarang adalah the last yaitu di bagian level 15. Gue open dulu, kita masukin 1 2 dan juga 3 ini anjay. Oke. Dan welcome di bagian Last Fortress level 15. Di Last Fortress level 15 ini gua juga mau buatin yaitu adalah net gua aktifin dulu ya guys, net gua. Oke, ini di sini ya. Kita aktifkan saat ini. Gua udah buat video. Pas banget temponya. Astaga, apa yang bertumpuk di sana? Oke, Fernando Torres menendang si Snate. Hey, visitor terdeteksi. Mode pemeriksaan diaktifkan. Oke, ini ya deh. What is this? Ah, tertib. Oke, dia mulai ke mode 23%. Orbit ini berfungsi untuk pengumpulan maupun distribusi dan penyimpanan lainnya. Terdeteksi bahwa waktu servis 5000 jam yang lalu, target servis hilang. Oke, nggak apa-apa, selamat datang, welcome back in your home. Dan kita bisa melihat untuk bagian Nate sendiri ini di sini bisa untuk kita versi uji coba ya. Dan uji cobanya di sini kalian bisa melihatin untuk muatannya 125. Kita openkan lagi, dia bakal naik dan naik menjadi level ke berapa bang? Yap, gue mau buatin ke level 20 aja karena juga nggak permanen si Nate-nya dan muatan. Kita bisa klik ke bagian uji coba dan perolehan permanen sekarang ya. Udah bisa dong, gila, ternyata net bisa untuk permanen juga. Baru sadar gua, yaitu harganya 149.000 atau 150.000 ya. Namun di sini kita bisa melihat kalau dulu kan bulanan nih, ternyata net udah bisa untuk yaitu adalah permanen ya, bisa untuk permanen Nate. Dan klik uji coba. Ke bagian uji coba dia mengumpulkan secara otomatis dan pengujian cobanya yaitu hanya 24 jam.
Di sini kalian bisa untuk lihat, yaitu hanya 24 jam aja Net akan secara otomatis pengambilan, dan dia adalah robot otomatis ya, dan kita bisa membeli secara permanen juga kalau kalian mau membeli NIAT secara permanen. Wedan, ya ini adalah informasi untuk kabar saat ini juga dari robot Butler di bagian Last Fortress The Underground. Oke lor, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini, dan gua mau melakukan sebuah persiapan untuk perang nanti malam, dan juga kita adalah pengaktifan NAT saat Last Fortress gua udah menjadi level 15, dan dia saat ini cara otomatis ya, dia turun pun dengan santuy banget nih guys. Set. Nah, dia bisa naik turun kayak gini. Oke, dia turun lagi. Dia mau mengambil ini kayaknya. Kita lihat lagi. Mau kemana dia? Set. Wih. Turun bawah banget. Oke. Dia mau melakukan kemana ini? Kita lihat dulu guys. Saat mau keluar nih. Hey Nat. Hey robotku. Oke, dia mau turun ke situ kah? Oh, naik dong. Lu mau kemana sih? Wiri bingung sendiri. Hah? Dia ngambil apa sih? Sat. Oh, dia turun. Ya, pengumpulannya nanti bakalan secara otomatis sih guys di bagian Last Fortress ini. Gila, dia naiknya tinggi banget, dua kali lipat ya, dan langsung cepat juga. Secara otomatis kita nggak perlu klik-klikin satu persatu kayak gini, dia udah bakalan ngambilin dari Nate sendiri, dia bakalan ngambil secara otomatis. Oke. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.